Oke, HSR balik lagi sama gue, Street Host Magang di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR, Will. Kali ini seperti biasa gue udah ada di studionya HSR Will dan gue akan kasih tahu ke kalian nih velg-velg yang baru dateng kali ini ya. Kita langsung lihat aja kali yuk, ini dia velgnya. HSR nih, dia velg yang pertama yang udah datang ini adalah HSR Twilight. Kenapa Twilight namanya? Gak tahu gua. Dan untuk speknya ini dia ada di ring 19, lebarnya itu 8 dengan offsetnya itu 30. Ya. Ini untuk PCD-nya dia itu di single PCD 5114. Jadi buat yang pada sering nanyain, kok kalau di fitting velg nggak ada ring 19-nya sih? Sebenarnya nanggung sih, dari 18 ke 19, 19 ke 20 itu sebenarnya nanggung inch-nya. Jadi kalau emang pengennya tampilan lebih ekstrim ya mending langsung naik ke 20, jadi nggak usah ke 19. Tapi buat yang pada pengen tetap ukuran ring 19 ada nih, kita hadirkan lagi nih HSR Twilight. Tadi aspeknya udah di ring 19, lebar itu 8 dengan offsetnya 30. Dan untuk warnanya dia two tone, yang datang two tone doang ya di black polish. Dan kalau untuk desainnya, ini sebenarnya tuh desainnya kayak pengulangan palang ya, palang terus ulang lagi palang, palang ulang lagi palang. Jadi modelnya kayak berakar gitu. Dan yang jelas kalau modelnya udah berakar, otomatis bersihinnya susah. Kenapa? Karena banyak banget nih spot-spot yang harus kalian lap, yang harus dibersihin. Buat yang ngebersihin sendiri ya, kalau misalnya dibawa ke car wash sih ya, ya sok monggo tinggal disemprot lap sama abangnya kan. Cuman kalau untuk ngebersihin sendiri ini banyak banget spot-spot yang memang harus di lap karena detailnya juga banyak banget. Terus nih bagian groove-groove-nya ini juga lumayan banyak nih. Yang jelas PR sih. Cuman buat kalian yang suka model-model simple VIP look gitu kan, terus tampilannya penuh, ini salah satu pilihannya sih. Apalagi warnanya two tone gitu kan, elegan banget, VIP banget gitu. Kalau dipakein di mobil, mungkin kesannya kayak OM tapi lebih gagah gitu jadinya. Ya gue gak berani bilang lagi sih, ntar diomelin lagi kan. Kalau misalnya warna two tone itu selera bapak-bapak ya, tapi emang survei membuktikan bapak-bapak sukanya memang yang simple, yang elegan gitu, nggak suka yang neko-neko yang warnanya terlalu heboh gitu kan. Boleh nih HSR Twilight ring 19 ya, langsung aja sikat. Oke, selanjutnya ini yang sudah datang adalah HSR Blumen. Blumen, gue gak tahu bacanya gimana, tulisannya B-L-U-M-E-N ya, Blumen. Dan yang datang ini speknya di ring 17, lebarnya itu 8 dengan offsetnya 45. Untuk PCD-nya, dia itu PCD-nya 5x112 untuk mobil Mercy nih berarti ya. Memang mungkin kalau mobil Mercy, BMW gitu ya, tampilannya tuh bener-bener simple banget. Karena mungkin ya, ini mah pemikiran gue aja gitu ya. Karena si velg ini biar ngedukung bodinya yang udah keren gitu kali ya. Jadi cukup simple aja, udah kelihatannya jadi keren gitu. Model palangnya, dia sebenarnya 5 palang ya. Tapi ini ada coaknya sampai ujung, jadi kelihatannya kayak 3 palang. Terus ada polisnya juga. Wah ini PR banget sih ngebersihinnya nih, satu-satu gini ya. Apalagi tipis banget lagi. Cuman kalau untuk desainnya memang simple banget sih. Cuman gue gak tahu ya, kalau misalnya velg kita lihat begini doang, biasanya suka biasa aja gitu, gak yang wah keren banget gitu kan. Cuman kalau udah ditempel biasanya keren. Mungkin ini salah satunya nih. Dia model ringnya juga terputus ya dari si palangnya, jadi gak sampai ujung dan dia gak concave, cukup rata. Speknya juga rata, cocok banget nih buat yang punya mobil dengan PCD 5x112 nih.
udahlah langsung diborong aja lah ya. Dia warnanya juga bukan matte ya, warna blacknya itu bukan matte, jadi hitamnya itu hitam mengkilap. Jadi kalau misalnya ditempel di mobil, kelihatannya mengkilap banget ini pasti. Apalagi kalau misalnya lagi di tempat parkir gitu kan, terus kelihatan peleknya, wih mengkilap banget nih. Keren lah pokoknya. Langsung aja nih, HSR Blue Man. Kita lihat lagi velg selanjutnya. Nah ini dia velg terakhirnya, ini adalah HSR Hulu. Dia ini spesifikasinya ring 18, lebar itu 8 dengan offsetnya 25. Dan untuk PCD-nya dia di 6x139. Mobil Fortuner, Pajero, Triton, terus Hilux double cabin. Pokoknya mobil-mobil dengan PCD 6x139 ya. Kalau misalnya kita bahas desainnya. Desainnya ini entah ya, gue ngeliatnya ini kayak baling-baling sih. Karena ini kayak tuh kan kayak modelnya tuh gitu. Jadi ini kalau misalnya jalan nih, dia tuh kayak ngikut gitu sih ininya nih, pola ininya. Terus model palang-palangnya juga sebenarnya nggak terlalu padat banget sih ya, tapi ini termasuk yang simpel untuk dibersihin. Karena apa, model palangnya nggak yang berakar banget dan masih agak luas, jadi mau dibersihinnya juga gampang. Terus detailing-detailingnya juga nggak terlalu ribet nih, seperti di ujung-ujung sini doang nih, detailnya nggak terlalu banyak. Warnanya yang datang ini ada dua ya. Ada yang warna ini black red, terus ada yang grey polish. Jadi ininya warna abu-abu, ininya polish. Cuman ini keren sih. Tapi yang greynya juga keren sih. Cuman mungkin buat yang suka rada-rada nyentrik gitu ya, ini boleh menjadi pilihan nih. Oke deh. Gimana nih kalau menurut kalian nih HSR Hulu ini ya. Dan semua velg-velg tadi itu udah bisa kalian dapetin di seluruh dealer resminya HSR Wheel. Karena per video ini tayang berarti velg itu udah ada tuh. Udah kita sebarin semuanya ya. Jadi kalian tinggal datang aja ke toko untuk fitting-fitting. Atau kalau misalnya kalian nih gak bisa datang ke toko kita. Atau misalnya di kota kalian belum ada dealer resminya HSR Wheel, kalian bisa pesan via online. Pesannya itu bisa via Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee ya. Langsung pesan aja, nanti kalau misalnya kalian belum tahu atau misalnya belum ada nih gambar si velgnya di lapak kita gitu ya, di lapak yang online, kalian bisa tanya langsung aja ke adminnya, nanti akan langsung dijawab oleh adminnya. Oke, gue Astrid Hosmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat, HSR.